hidup, dan waktu. Setiap hari, ketika mata ini terbuka, saya langsung berpikir, oh, saya masih hidup hari ini. Dan saat itu, saya mengucap syukur kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk nafas yang masih Kau berikan kepadaku satu hari lagi. Terima kasih Tuhan. Dan di setiap saat, saya selalu mempersiapkan hati, mempersiapkan diri. Ya, seandainya Tuhan mau memanggil saya, kapan saja saya siap. Dan berkata, saya siap Tuhan. Kapanpun Kau memanggil saya siap. Saya tidak tahu kapan saya akan dipanggil. Mungkin waktu saya berkendaraan. Mungkin juga waktu saya berjalan. Atau ketika saya tidur. Saya tidak tahu kapan itu waktunya. Tapi yang saya berpikir, Tuhan itu mau saya, Alven Elias, untuk terus bergerak, untuk terus berkarya, bekerja, dan menjadi berkat. Waktu itu adalah harta. Semua manusia diberikan waktu yang sama, tanpa memandang dia kaya, dia miskin, dia jelek, dia tampan. Semua manusia sudah dijatah 24 jam. Keputusannya ada di tangan kita. Kita mau gunakan apa waktu itu? Teman, mari kita gunakan waktu itu dengan bijak. Jangan sia-siakan waktumu. Ayo, bergerak, terus berjuang. Waktu tidak akan kembali. Dan prinsip hidup saya tetap sama. Waktu dan manusia adalah harta saya. Life is grace. Fukuoka, Jepang, 24 November 2019.